Kita tadinya sempat menyinggung bahwa alasan God memberi kekuatan karena sebagai perantaranya untuk bisa menghancurkan dunia. Makanya mereka yang punya niat buruk terhadap umat manusia seperti Homeless Emperor, Psychos, hingga Orochi diberi kekuatan untuk melancarkan niatnya. But di beberapa chapter kemarin, kita dikagetkan dengan God membujuk Tatsumaki. Mengingat Tatsumaki berstatus sebagai pahlawan yang melindungi umat manusia. Jadi, adakah maksud lain dari pemberian kekuatan ini? Tentunya ada. Dan Mr. K punya asumsi pribadi soal itu. Yang pasti ini berkaitan erat dengan God yang belum bangkit dengan utuh. Jadi mereka yang diberi kekuatan di saat yang bersamaan menjadi tumbal demi persembahan yang layak sesungguhnya. Hal ini juga sempat disinggung saat Flashy Flash dan Saitama pernah ditanya soal kelayakan mereka. Ini menjadi langkah yang efektif bagi God, karena selain mendapatkan pion, ia juga mempercepat kebangkitannya. Well, dengan begitu ada kesempatan besar bagi pahlawan sekalipun untuk bisa menjadi korban God selanjutnya. Disinilah prinsip menjadi pahlawan atau menjadi kuat semata ya sungguh dipertaruhkan. Gimana pendapat kalian guys?